Nampaknya Hadi Awang tidak serik-serik lagi dan akan berusaha terus untuk menjatuhkan di SAI. Isu ini sangat-sangat menakjubkan pada hari ini. Hari ini, Hadi Awang muncul dan mengumum membuat satu ucapan pengumumannya. Ianya berkata, hendak kata kerajaan, perpaduan bukan perpaduan. Kalau perpaduan, mestilah kerajaan tiada pembangkang atau parti pembangkang terlalu kecil. Tiada peranan baharu dipanggil kerajaan perpaduan. Kalau separuh pembangkang, separuh kerajaan, bukan perpaduan. Istilah pun tidak betul, kemudian masih banyak masalah yang tak selesai. Nyataan yang tidak dilaksanakannya, katanya Hadi Awang. Sangat menakjubkan isu yang terkini yang baru saja saya dapat dan saya akan kongsikan kepada kamu semua pada hari ini. Dan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim membaca atau terdengar isu ini, ia sangat-sangat bikin panas. Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang terhangat yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan juga video ini, channel ini kepada rakan dan keluarga Anda agar mereka tahu dan mereka pun dapat perkembangan terkini politik semasa yang akan saya kongsikan setiap hari dalam channel ini. Terima kasih. Oke, baiklah. Isu pada hari ini yang saya dapat daripada Agenda Daily, ianya berkata, PN yakin menang besar PRN 6 negeri, gelombang hijau semakin meningkat. Perikatan Nasional PN yakin mencapai kemenangan besar pada pilihan raya negeri PRN yang bakal diadakan di 6 negeri dalam tempoh 4 atau 5 bulan lagi, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Gelombang PRU15 peringkat parlimen baru-baru ini memberi sokongan yang kuat kepada negeri-negeri apabila kita menyapu bersih di negeri yang kita PN dan PAS perintah, yaitu di bawah Kelantan, Terengganu dan di Kedah. Ada satu kerusi saja yang kita terlepas, katanya Hadi. Menandakan bahwa kita PN dan PAS ada kekuatan dan bedah siasat yang kita lakukan, mendapati bahwa undi di dun-dun dalam kawasan parlimen menunjukkan kita menang keseluruhannya, kata ahli parlimen Marang semalam 9 Januari 2023. Abdul Hadi berkata demikian kepada media ketika ditanya mengenai persiapan PN menghadapi PRN 6 negeri tidak lama lagi. Beliau juga yakin bahwa gelombang kejayaan itu dapat dikekalkan dalam situasi pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang disifatkannya sebagai tidak menentukan ketika ini. Katanya Hadi, hendak kata kerajaan, perpaduan bukan perpaduan. Kalau perpaduan, mestilah kerajaan tiada pembangkang atau parti pembangkang terlalu kecil. Tiada peranan baharu dipanggil kerajaan perpaduan. Kalau separuh pembangkang, separuh kerajaan, bukannya perpaduan. Istilah pun tidak betul, kemudian masih banyak masalah yang tak diselesaikan, kenyataan yang tidak dilaksanakan, katanya Hadi Awang. Abdul Hadi juga berkata proses agihan kursi antara parti komponen PN menjelang PRN 6 negeri itu juga sudah mencapai 80% setakat ini. Menurutnya, perbincangan secara langsung berhubung rundingan pembahagian kursi PRN telah dilaksanakan sejak PRU15 lagi. Ini termasuk persediaan membabitkan 6 negeri yaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dalam berdepan PRN yang akan datang. Sebenarnya masih pilihan raya umum parlimen dulu, kita ada perbincangan langsung. Itu jadi asas perbincangan untuk DUN dan ia perlu dilihat kepada strategi untuk hadapi pilihan raya yang berikut. Mengenai majlis dialogi itu,
Abdul Hadi berkata program berkenaan bertujuan mendekatkan SAF di antara parti komponen PN seterusnya menyalurkan maklumat yang betul kepada masyarakat khususnya golongan bukan Islam termasuk membincangkan isu Islamophobia. Isu Islamophobia sengaja ditimbulkan musuh Islam yang tidak senang dengan keamanan negara kita. Terdiri daripada masyarakat majmuk yang hidup harmoni antara satu sama yang lain. Kita jadi negara contoh di seluruh dunia. Hubungan berbagai kaum tidak sebagaimana negara lain, tapi ada pihak cuba hendak cetuskan Islamophobia untuk timbulkan ketegangan, katanya Hadiawan. Saya percaya jika Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 Malaysia mendengar ulasan yang disampaikan YB Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang sebentar tadi, sangat-sangat menyakitkan, bikin panas. Di sini sangat-sangat menakjubkan pada hari ini. Oke, baiklah, bagi sesiapa yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga sharekan video ini kepada rekan dan keluarga Anda agar mereka tahu isu terkini, perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua. Isu-isu terkini, isu-isu masa yang akan saya kongsikan setiap hari buat Anda semua. Oke, setakat itu saja info-info ringkas yang saya dapat dan saya telah akan kongsikan kepada Anda. Kita jumpa lagi. Salam kenal dan salam jumpa. Bye-bye. Nampaknya Hadi Awang tidak serik-serik lagi dan akan bersahat terus untuk menjatuhkan di SAI. Isu ini sangat-sangat menakjubkan pada hari ini. Hari ini Hadi Awang muncul dan mengumum membuat satu ucapan pengumumannya. Ianya berkata, hendak kata kerajaan, perpaduan bukan perpaduan. Kalau perpaduan, mestilah kerajaan tiada pembangkang atau parti pembangkang terlalu kecil. Tiada peranan baharu dipanggil kerajaan perpaduan. Kalau separuh pembangkang, separuh kerajaan bukan perpaduan. Istilah pun tidak betul, kemudian masih banyak masalah yang tak selesai. Nyataan yang tidak dilaksanakannya, katanya Hadi Awang. Sangat menakjubkan isu yang terkini yang baru saja saya dapat dan saya akan kongsikan kepada kamu semua pada hari ini. Dan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim membaca atau terdengar isu ini, dia sangat-sangat bikin panas. Oke, baiklah.